Bun. Siapa? Kita konferensi pers dulu. Mana yang lain? Senior. Ini kita konferensi pers. Ada perubahan dan Amin Muda. Siapa? Oke ya. Amin Muda berubah atau punah? Sekali lagi. Amin Muda berubah atau punah? Mantap. Sarek Fendi senantiasa diberikan kekuatan air bagi oleh Bahagia yang memimpin India waktu hari-hari saja yang akan berhentikan Allah pilihan Allah benar sebab Kafirlana, fainahu la yafanzuna ba'ida Rabbana azmim alina Subra, khatamana, wa azim al-qamil kanabiri terutama karena terkait dengan pemilu ini narasi yang berkembang sejak awal adalah kecurangan ya, dalam pemilu. Karena itu kami akan minta kepada teman-teman ini supaya lebih fokus mempersiapkan bagaimana kawal pemilu jurdil atau istilah kemarin yang diekspos di teman-teman MU Perubahan adalah pemilu halal. Jadi itu, jadi kita sama-sama kawal supaya pemilu ini betul-betul menjadi pemilu yang jurdil, jauh dari yang dinarasikan selama ini bahwa akan ada suatu kecurangan yang dirancang secara sistematis. Nah, di setiap 10 hingga 20 TPS ada satu dapur. Total ada berapa saksi, Pak? Saksi 823.000, ada kemungkinan saksi berlapis. Bisa saja saksinya satu TPS bisa sampai 10, bahkan bisa lebih. Karena kita punya relawan pejuang-pejuang perubahan, lumayan besar jumlahnya. Simpulnya saja ratusan ribu. Jadi kalau itu bisa menempati setiap TPS 10 orang, maka kita mungkin punya saksi sampai 10 juta. Tapi kebanyakan adalah saksi luar. Karena yang bisa berada di TPS itu satu partai hanya 4, 2 saksi utama, 2 saksi cadangan. Kalau target Pak akan memenuhi minimal satu orang satu TPS di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY itu ada sekitar 200-an ribu lebih TPS. Targetnya berapa? Perlahan bisa menyumbang perlahan suara bagi Amin berapa, Pak? Survei sekarang kami masih nomor 3 di Jawa Tengah ini. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kami masih nomor 3, 21,2%. Tapi dengan debat capres kemarin, kami menduga bahwa akan ada kenaikan yang signifikan. Karena 21,2% ini dalam hasil survei menunjukkan bahwa itu adalah angka yang sudah mantap pilihannya terhadap Amin, Anies Mohaimin. Sementara paslon lain masih ada kemungkinan berubah dari yang dia sudah menetapkan pilihannya. Dan perubahannya signifikan. Ada paslon yang kemungkinan berubahnya itu sampai 46%. Dari total perolehannya sekarang misalnya kalau 35%, dibulatkan menjadi 100%, dari situ ada 46% yang potensial masih berubah pilihannya.
Jadi ada kemungkinan besar-besaran nanti ada hijrah politik menuju politik perubahan. Amin. 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 Amin.